Apalagi teman-teman di channel saya Yuda Priyudi, satu channel yang selalu memberikan tips teknik untuk kehidupan sehari-hari. Kali ini saya akan berbagi video tentang cara memutar-putar balik dari sebuah motor dengan PK yang besar. Nah, kadang-kadang kita ingin kalau dari toko sudah diset atau dari pabrik diset hanya bisa ke kiri atau ke kanan. Namun kalau kita mengendaki bisa diputar ke kiri atau ke kanan, ini caranya. Jangan lupa like dan subscribe dan tunggu video saya berikutnya. Terima kasih. Nah, teman-teman, di hadapan saya ini ada motor untuk menggerakkan mesin jahit yang tipe besar. Nah, ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan, yaitu adalah memperbaiki ini sendiri. Jadi memperbaiki motor ini terutama pada putaran, untuk rangkaian putaran membalik ke kiri atau ke kanan. Kemudian juga kalau Anda ingin membuat motor universal biasa ya, motor-motor penarik yang besar yang sampai 3 PK satu fas, itu gimana cara membuat motor itu bisa berbolak-balik putarannya, tetapi dengan catatan tetap membutuhkan atau motor itu bisa dibebani dengan momen awal yang berat. Nah, kalau melihat dari kasus ini ya, dan mungkin juga ketika Anda ingin membuat motor yang sudah motor-motor universal yang ingin dibuat bolak-balik, syarat pertama adalah adanya saklar yang terdiri dari 6 kontak dan terpisah ya. Ini kalau di gambar bisa Anda lihat, ini ada S, ada SN, S2, S3, 0, S4. Nah, ini kalau biasanya kalau yang sering saya lakukan juga adalah membeli saklar cam starter yang ada 6 titik ini, yang biasa untuk 3 fase. Nah, kemudian ini dari S1 dan S4 digabung, kemudian S2 dan S3 nya digabung juga. Nah, yang tengah ini nanti dapat jalur L atau N. Namun nanti ini masih digabung dengan kabel R ini dan ini. Nah, jelasnya ini di sini aja ya, di mana, di ini, di hadapan saya ini. Ini sama ya, ini berfungsi juga sebagai saklar cam ya. Ini ada 6. Ada 6 saklar di sini. Nah, ini kalau kita lihat kan dia digabung ya. Ujung ini disilang sini. Kemudian ujung sini disilang sini, tengah kosong. Nah, ini nanti kan hubungannya itu ketika ini dapat power daya, ini yang tengah ini, yang tengah ini dapat power karena satu fase, ini adalah dapat 0 dan 220. Nah, teman, ini yang ujung dibuat keluar 2. Nah, ini tergantung nanti akan sistemnya mau pakai power apa tahu, power run atau power starting. Nah, yang saya maksud power run atau power starting seperti ini. Jadi ini motor ini memakai power, saya urut ya, karena ini putus, kemudian sudah putus-putus, sudah diperbaiki bengkel yang lain, itu memakai power starting. Jadi ini jalur strum itu masuk di tengah ini. Nah, tetapi ini juga di paralel dengan kabel starter ini. Ini ujungnya kapasitor. Jadi kalau lebih jelas di gambarnya seperti ini ya. Ini kalau menurut skema yang asli itu, ini power spool, run dan starter dipisah ya, pisah. Namun ujungnya dia sudah memakai kapasitor. Nah, ini kalau ujungnya ini adalah hijau R di sini, kemudian merah satunya, kemudian ini putih dan satu lagi hitam 220. Nah, ini diurut aja. Ini ujungnya, jadi ini putih, ini dapat power langsung ya. Kemudian satunya lagi yang ini dapat kabel
ujung atau akhir dari starter. Ini hitam, ini putih. Nah, ini otomatis ketika dihidupkan, starter langsung dapat strum. Nah, dia akan baru akan berbarengan dengan R 10 run. Ini run. Kemudian ini kan tadi kan run-nya adalah merah dan hijau. Nanti digabungkan aja. Ini ujungnya R, ini akhirnya R. Digabung seperti ini. Nah, ini kalau dihidupkan hidup ya. Dia hidup. Ini memakai power jadi run, power starting. Kalau saya matikan, mau saya pindah putarannya, diputarnya ke searah jarum jam. Nanti tinggal dipindah di ininya. Ini dipindah di saklarnya. Nah. Nah, ini dia akan bergerak ke kiri. Nah, ke kiri. Cuman ini buat saya agak riskan ya sambungan seperti ini. Nah, karena akan lebih kuat menurut saya. Sistemnya itu memakai power run. Jadi yang dimasukkan nanti itu yang dikasih strum langsung adalah pada run-nya. Ini run dapat 0220, kemudian baru nanti putih dan hitam ini yang digeser. Dia bisa begini atau dia bisa begini. Nah, ini coba kita perhatikan ya. Ini saya lepas dulu, saya matikan dulu kameranya. Nah, ini yang gambar yang cara power running-nya itu adalah ini spool dari awal dari run itu dikasih kabel hijau dapat 0, kemudian 220 dapat merah. Kemudian ini yang starting sudah ada kapasitornya, ujung kapasitornya dikasih kabel putih, dan ujung dari akhir dari spool starting hitam. Nah, ini sudah saya sambung ya. Ini barusan saya sambung supaya lebih jelas ya. Nah, ini kabel power ini dapat tengah. Ini ya. Ini kak ruwet. Ini ya, dapat tengah. Nah, kemudian ini yang tengah dapat ke ujung dari kabel ini, kabel run ya, hijau dapat run satu ini, kemudian satunya lagi ini yang dapat di tengah, dapat ujung dari run yang satunya yang merah ini. Kalau kita lihat ini ya yang merah. Nah, kemudian fungsi dari saklar ini, cam atau saklar yang ada di depan sana sudah ada, ini adalah hanya merubah sini aja. Ini kalau kesana berarti ini apa seperti ini, kemudian ketika nanti digeser seperti ini dibalik, ini dapat bawah, ini menjadi bawah, ini menjadi atas. Nah, kalau dipraktekkan ya, ini sudah saya sambung, ini sudah saya sambung seperti gambar itu. Nah, sekarang kita coba aja. Ini power running. Saya lebih suka ke power running ya. Nah, oke. Okay. Ini ke kiri. Kiri. Nah, kemudian kalau mau ke kanan. Nah. Ini. Nah, ini digeser aja. Ini akan berubah putarannya ke kanan. Nah, kanan. Nah, ini kenapa ada sistem dari saklar ke kiri dan ke kanan itu adalah untuk biasanya klien itu atau pelanggan-pelanggan saya menginginkan memang motor yang sudah ada untuk posing kayu dan macam-macam itu. Mengendaki dia bisa diputar ke kiri atau ke kanan. Meskipun kalau kita beli elektromotor ya, yang sudah jadi itu memang bisa diputar ke kiri dan ke kanan yang model tertentu, tapi cuman permasalahannya
dia akan default, jadi hanya merubah spool di terminal, dia bisa ke kiri atau ke kanan. Tetapi kalau bisa untuk berputar arah ke kiri atau ke kanan berurutan, itu harus ditambahi dengan saklar ya, saklar cam, atau kalau ini saklar kecil ya. Nah, dengan cara itu keinginan dari klien bisa kita layani, atau mungkin kita juga punya mesin seperti ini yang rusak, nah itu bisa dicoba dengan cara seperti yang saya coba ini. Oke, teman-teman, terima kasih telah melihat video saya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe, karena saya membuat saya untuk semakin bersemangat membuat video-video yang bermanfaat bagi Anda, dan jumpa lagi di video-video saya yang berikutnya. Terima kasih.